Halo teman-teman, jumpa lagi bareng Kak Ola di channel Children Universe, tempatnya bermain dan belajar. Di kesempatan kali ini, mari kita sama-sama belajar mengenal nama hewan yang hidup di air. Coba tebak kira-kira hewan apa saja ya. Teman-teman, tonton videonya sampai habis ya, karena di akhir video Kak Ola akan mengajak kalian semua bermain tebak gambar hewan. Tapi sebelum kita lanjut video belajarnya, jangan lupa di like dan subscribe dulu supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Children Universe. Let's go teman-teman. Hewan apakah ini? Hiu, bahasa Inggrisnya shark. Hiu, bahasa Inggrisnya shark. Hewan apakah ini? Ikan badut, bahasa Inggrisnya clownfish. Ikan badut, bahasa Inggrisnya clownfish. Hewan apakah ini? Cumi-cumi, bahasa Inggrisnya squid. Cumi-cumi, bahasa Inggrisnya squid. Hewan apakah ini? Kepiting, bahasa Inggrisnya crab. Kepiting, bahasa Inggrisnya crab. Hewan apakah ini? Lumba-lumba, bahasa Inggrisnya dolphin. Lumba-lumba, bahasa Inggrisnya dolphin. Hewan apakah ini? Ikan cupang, bahasa Inggrisnya betelfish. Ikan cupang, bahasa Inggrisnya betelfish. Hewan apakah ini? Kura-kura, bahasa Inggrisnya turtle. Kura-kura, bahasa Inggrisnya turtle. Hewan apakah ini? Lobster, bahasa Inggrisnya lobster. Lobster, bahasa Inggrisnya lobster. Hewan apakah ini? Ikan mas koki, bahasa Inggrisnya goldfish. Ikan mas koki, bahasa Inggrisnya goldfish. Hewan apakah ini? Udang, bahasa Inggrisnya shrimp. Udang, bahasa Inggrisnya shrimp. Hewan apakah ini? Bintang laut, bahasa Inggrisnya starfish. Bintang laut, bahasa Inggrisnya starfish. Hewan apakah ini? Gurita, bahasa Inggrisnya octopus. Gurita, bahasa Inggrisnya octopus. Hewan apakah ini?
terus bahasa Inggrisnya well. Paus bahasa Inggrisnya well. Hewan apakah ini? Penguin bahasa Inggrisnya penguin. Penguin bahasa Inggrisnya penguin. Hewan apakah ini? Anjing laut bahasa Inggrisnya seal. Anjing laut bahasa Inggrisnya seal. Yang manakah hewan gurita? Kotak yang berwarna merah atau kotak yang berwarna hijau? Betul, jawabannya kotak yang berwarna merah. Gurita bahasa Inggrisnya octopus. Yang mana ke hewan penguin? Kotak yang berwarna merah atau kotak yang berwarna hijau? Betul, jawabannya kotak yang berwarna hijau. Penguin bahasa Inggrisnya penguin. Yang manakah hewan hiu? Kotak yang berwarna merah atau kotak yang berwarna hijau? Betul, jawabannya kotak yang berwarna hijau. Hiu bahasa Inggrisnya shark. Yang mana ke hewan udang? Kotak yang berwarna merah atau kotak yang berwarna hijau? Betul, jawabannya kotak yang berwarna merah. Udang bahasa Inggrisnya shrimp. Yang manakah hewan anjing laut? Kotak yang berwarna merah atau kotak yang berwarna hijau? Betul, jawabannya kotak yang berwarna merah. Anjing laut bahasa Inggrisnya seal. Yang mana ke hewan kura-kura? Kotak yang berwarna merah atau kotak yang berwarna hijau? Betul, jawabannya kotak yang berwarna merah. Kura-kura bahasa Inggrisnya turtle. Yang manakah hewan kepiting? Kotak yang berwarna merah atau kotak yang berwarna hijau? Betul, jawabannya kotak yang berwarna hijau. Kepiting bahasa Inggrisnya crab. Yang mana ke hewan lobster? Kotak yang berwarna merah atau kotak yang berwarna hijau? Betul, jawabannya kotak yang berwarna hijau. Lobster bahasa Inggrisnya lobster. Yang manakah ikan lumba-lumba? Kotak yang berwarna merah atau kotak yang berwarna hijau? Betul, jawabannya kotak yang berwarna merah. Lumba-lumba bahasa Inggrisnya dolphin. Yang mana ke ikan paus? Kotak yang berwarna merah atau kotak yang berwarna hijau?
Betul, jawabannya kotak yang berwarna merah. Paus bahasa Inggrisnya whale. Thank you.